kembali. Kali ini saya mau memberitahu kepada kawan-kawan semuanya, jika di rumah di lubang-lubang semen seperti ini, nah, seperti ini ya, ini harap hati-hati ya. Biasanya ini adalah sarangnya ular kobra, atau kata orang sini dikatakan dengan nama ular tedung ya. Jadi dia sangat senang bersarang di lubang-lubang semen seperti ini. Jadi harap hati-hati, jika ada lubang seperti ini, segeralah ditutup, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, seperti sela-sela seperti ini bukan hanya ular kobra saja ya. Jadi lipan atau kelabang dan kerajengking pun sangat senang di tempat seperti ini. Tempat berbatu atau keras dan lembab, dia menyenangi tempat seperti ini ya. Dan sarang-sarangnya hewan-hewan berbisa. Jika ada retakan semen seperti ini, itu hati-hati di bagian bawahnya, karena disinilah seringnya bersarang hewan-hewan berbisa dan juga tumpukan-tumpukan batako seperti ini. Dia sangat senang bersarang di sela-sela seperti ini ya. Nah, seperti ini itu kita harus waspada, karena ini merupakan tempat yang nyaman bagi mereka untuk bersarang. Dan jikalau di rumah menyimpan seperti papan-papan seperti ini harap hati-hati jika ada lorong di bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ini, jika ada lorong seperti ini harap hati-hati. Seperti ini, biasanya ular ataupun hewan-hewan berbisa itu bersarang memilih tempat di bawah ini, dan itu harap hati-hati. Ini saya memberitahuan saja, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Buat kawan-kawan, semoga ini bermanfaat.